Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, mengklaim mendapat dukungan dari warga Muhammadiyah. Bahkan, menurut Muhaimin, 90% warga Muhammadiyah mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin di Pilpres 2024. Muhaimin Iskandar mengapresiasi pemberian tanda anggota kehormatan dari PP Muhammadiyah setelah ia dan Capres Anies Baswedan menyampaikan visi-misi dalam forum yang diselenggarakan PP Muhammadiyah Rabu lalu. Meski tidak mendapat dukungan resmi dari PP Muhammadiyah, Muhaimin yakin 90% warga Muhammadiyah memilih pasangan Amin di Pilpres mendatang. Semua bidang pendidikannya maju, kesehatannya maju, organisasinya transparan. Ya, saya bangga sekali dan saya akan belajar terus kepada Muhammadiyah. Gus, apakah ini bentuk dukungan dari Muhammadiyah pada pasangan Amin? Ya, sangat berharap begitu, tapi kan kita tahu Muhammadiyah mengundang semua calon juga, sehingga ya. Tapi sepengetahuan saya sih 90% Muhammadiyah sih Amin ya.